Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, coy. Oke, kita kedatangan pasien lagi. Itu adalah Yamaha Jupiter MX. Yang permasalahannya ini lampunya habis dibongkar-bongkar sama pemiliknya, jadi nggak mau hidup katanya. Udah beberapa kali dibongkari kata pemiliknya, sampai capek, sampai kesel katanya, nggak mau hidup. Jadi sudah menyerah, langsung dibawa ke bengkel. Oke, jadi harus kita bongkar dulu ya. Oke, coy, kita bongkarin dulu bodinya, coy. Oke, jika sudah, nah ini penyebabnya di sini, coy. Bisa kawan-kawan lihat ya. Masang kabelnya ngawur ini, coy. Tuh ya. Ini kalau di bagian hitam ini untuk motor Yamaha itu adalah masa ya. Kalau Honda kan biasanya masanya warna hijau. Tapi ini warna hijau ini adalah jarak jauh. Nah ini kalau Jupiter MX itu warnanya hitam, ini adalah masa ya. Kalau untuk Yamaha ini warna hitam untuk masa. Kalau yang kuning ini untuk jarak dekat. Nah, karena kenapa dua ini, karena untuk yang satu ke arah dalam, yang satu ke arah arus, jadi untuk memutus salah satu arus yang masuk ke saklar. Yang satunya ini adalah jarak jauh, yang hijau ini. Oke, langsung kita coba dulu. Kok ngawur-ngawur ini masangnya ini. Nah, di sini juga nggak boleh terbalik ya, coy ya. Di bagian perumahan bohlam ini kan ada nok-nokannya ini, yang kecil ini. Ini masuk ke dalam sini nih. Ada nok-nokan kecil ini. Ini. Nah, di sini jangan sampai salah, ini nanti kalau salah juga ini ya bisa nggak mau hidup ini. Nah, ini tinggal pemasangan sekring lampunya. Ini soket lampunya maksudnya. Coba dulu pasang. Nah, seperti ini ya. Ya, kalau lurus yang kuning lurus ke samping dan yang hijau lurus ke samping, berarti pemasangannya benar. Kita coba tutup dulu. Oke, mari kita coba hidupkan. Nah, lampu kota juga menyala. Lampu besarnya juga menyala. Oke, jadi sekian aja tips tutorial cara mengatasi motor Jupiter MX yang lampunya nggak mau hidup. Oke, jadi sekian dan videonya. Terima kasih.